Ino, Ino. Ino masuk sini, masuk di semua-semuanya. Dia channel berapa, Sopas? Kita 4, 5, 3 atau ini. Thank you.
makin diambil sih kalau ini dikasih keras kan jadi kasar tuh. Terus ada beberapa yang kayak ini tadi tungting tungting tungting, cuma ini cuma kor-kor banyak yang salah. Thank you.
syukur ini kita akan menempuh dalam 3 bagian. Untuk yang pertama kita akan bisa syukur dalam gereja ini, dan kedua kita akan berarak mengikuti pintu utama di depan gereja, tidak mengikuti pintu samping. Jadi mengikuti pintu depan dan kita akan menuju ke patung Maria yang ada. Dan disampaikan kepada peserta novena Bunda Hati Kudus untuk dapat mempersiapkan wujud-wujudnya dalam kertas, karena nanti sebentar kita akan membakarnya. Dan acara yang ketiga kita akan malam kebersamaan di panggung yang sudah disediakan. Sekali lagi disampaikan kepada umat bahwa acara syukur kita pada sore hari ini sampai malam nanti akan ditempuh dalam 3 bagian, dan diharapkan diikuti dengan baik. Thank you.
Fares yang hadir pada kesempatan ini, atau superior di daerah Sulawesi dan Kalimantan Timur, besar paroki Ratu Rosari Suci bersama kepala dan serogan, serbedi dan pastor Frans, dan selebrantes Dewan Nasional dan Stasi, Bapak Ibu, orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita berkumpul merayakan rayaan syukur Ekaristi. Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, khususnya umat di Stasi Bunda Hati Kudus. Sekali lagi, paroki Ratu Rosari Suci Gemiti, pada saat ini kita merayakan pesta Bunda Hati Kudus sebagai pelindung stasi, dan lebih daripada itu, bersama dengan keluarga besar Misionaris Santo Petrus Yesus, misi para pastores, bruder, dan juga para suster putri Bunda Hati Kudus merayakan pesta pelindung utama dari kongregasi keduanya. Pada hari ini, tanggal 25 Mei, kita masih juga di dalam bulan Maria, untuk menghormati Maria, untuk kita bergabung dengan seluruh umat Katolik di mana-mana untuk memusatkan perhatian kita pada karya Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam sosok Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda Penebus, Bunda kita sekalian. Marilah pada awal perayaan ini kita duduk sejenak untuk menyadari betapa Allah menyertai kehidupan kita, menyelenggarakan kehidupan kita dengan mengangkat Maria sebagai Bunda Gereja, Bunda kita sekalian, wujud perhatian Tuhan kepada kita, dan lewat Bunda Maria Allah menjadi manusia, Allah masuk di dalam sejarah kehidupan kita lewat Yesus Kristus sebagai penyelamat, sebagai penebus, sebagai raja yang memimpin kehidupan kita. Kita mengalami sekali lagi kebaikan Tuhan ini, menyadari bahwa kadang-kadang kita kurang bersyukur atas segala berkat yang kita terima. Kita mohon ampun agar kita sekali lagi pantas merayakan peristiwa yang membawa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lain-lain. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Tuhan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berserbukan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padang yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga
segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari kepada gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara nyaring yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam berat